Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat berkarya masih di C2 Speed. Pagi ini kita akan melanjut part 3 daripada Extreme Experiment tanam boring gede di Honda Astrea edisi boring hitam. Kemarin kita sudah mengelas, kita sudah mengepres liner yang berukuran 60,5. Kemarin ya sudah dipres, sudah dilas, dan kita akan lanjut ke proses pembubutan ya. Nah, di sini buat kalian yang masih ragu, kita akan coba pasang langsung dengan ukuran piston yang bawaannya ya. Dan padahal liner tersebut maksimal bisa sampai dengan ukuran piston 57,5. Karena ketebalan liner 60,5. 60,5 kalau dikurangi 57,5 sisanya 3 ya. 3 mili. 3 mili dibagi 2 sama dengan 1,5 mili. Jadi masih cukup aman jika digunakan pada diameter maksimal piston 57,5 ya. Namun karena ini masih percobaan atau daripada Extreme Experiment kali ini, masih banyak yang ragu itu liner masuk gak ke crankcase. Pertanyaannya seperti itu yang banyak masuk. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, itu linernya masuk gak ke crankcase. Kita langsung pasang ya, setelah selesai pembubutan daripada blok silinder dengan edisi blok hitam ini guys. Oke, jangan kemana-mana nih, apalagi kemana karep ya. Kita bukbakin dulu sabang saning blok-blok kanana guys. Oke, let's go. Oke, dan ini dia hasil bubutan daripada boring kemarin yang kita las ya. Udah selesai. Untuk diameter pistonnya ini bawaannya 545. Kita bingung ya mau dikasih berapa ini. Soalnya ini masih tahap percobaan. Tapi jika maksimal di liner ini bisa masuk sampai 57,5 guys ya, karena linernya 60,5 masih bisa. Dan ini juga kemarin ngelasnya masih banyak yang kropos ya, tapi tak apa, ini bisa ketutup sama packing, bisa ketutup sama packing, yang penting nggak bocor, kasih lem. Kita coba pasang guys seadanya dulu ya. Oke. Ini permukaannya udah rata sih, cuman bagian sini agak hitam. Nih, agak hitam. Di sini kurang rata. Kalau di sini agak sedikit kropos ya. Tapi dalamnya keisi sama lasan. Kita coba pasang packing aja ya. Kalau ketutup ke packing, oli nggak bakalan rembes kayaknya. Ya. Oke, kayaknya udah mantep guys, udah oke guys ya. Tuh ketika di packingan, cuman ini tujuannya dielas supaya tidak retak aja ya. Sama ada dinding buat nahan si packing, buat biar oli nggak lewat. Nah, tinggal kita kasih lem aja, aman guys. Nah, sekarang kita sambil mikir-mikir mau dikasih piston berapa ya. Padahal ini juga bawaannya 54,5 sih. Udah lumayan cukup. Kalau pakai 54,5 juga tinggal hun aja ya. 54,5 tinggal hun aja. Nah, ini udah masuk. Tinggal dihuning. Tapi untuk memenuhi kebutuhan Extreme Experiment kita kali ini, kita akan coba 57 gitu nya. Tapi biar ada sedikit jarak gitu. Kalau pakai 57 kan, kalau misalkan ke depannya ngebul, kita tinggal naikin lagi ke 575. Kalau udah habis 575 ngebul lagi atau udah cacat, ya ganti lagi aja linernya guys. Oke. Oke ya, di okekeun. Dan ini dia crankcase
yang sudah kita tuner ya, bukan dibubut, karena tukang bubut mau habisaeun nya ngebentuk nu kieu ta nyawa rengkes dijamin mau habisaeun kecuali ku tuner, soalna paureun baudna karabut nya ta baud dina pur kababad, lain teu bisaeun ngan paureun baud dina kababad ya. Namun bahasa Indonesia nya mah tukang bubut pasti takutin ya sederat ininya kababad gitu, bukan berarti teu sanggupeun tapi paureun gitu guys. Hese lah diceritakeun mah kitu ya pokona mah. Oke, krengkesna jang nyobana ieu nya. Ieu geus di udah dibikin 62 liang lubang krengkesnya udah saya bikin 62. Karena bahan eksperimen kita kali ini menggunakan boring hitam, kita gunakan crankcase truk as Grand Honda Win atau Double X, sama saja. Grand Honda Win atau Double X sama saja ya. Nah, buat kalian yang masih ragu apakah boring 60,5 atau 61 bisa masuk di crankcase Astrea, tak iya buktinya guys ya. Ini buktinya. Saya mau buktikan, oke. Jadi lamun aya bengkel yang serikeun Grand cenah yang make seher 5758 teu bisa, bodoh berarti bengkelna bawa ka dieu. Make seher 58. Nah, kita pasang sisanya. Grand itu maksimal bisa pakai seher 59 kalau enggak geser baut tusuk sate ya. Tanpa geser baut tusuk sate bisa pakai 59 bisa lah. Bisa keneh pokoknya pakai ukuran 58 mah. Nah, urang pageuhan heula. Cina pagi. Ya. Kita pageuhan sadaek-daek ya. Asal jangan sampai selek. Makanya kalau misalkan enggak sanggup ya enggak sanggup aja, jangan alasan lain kayak itu ka dieu nya. Lamun teu sanggup we gitu. Tong iyalah tong berbelit-belit gitu, tong bertele-tele. Yang orang mah langsung dak dak dak. Nah, gitu. Guys, ngerti tuh guys. Nah, ini lubang krengkesnya 62, guys ya, bukan dibubut, dicuner. Kalau sengaja berangkat ke tukang bubut belum tentu sanggup, guys. Soalnya tuh ini emang mepet ya. Tapi selama karir saya di Astrea itu gak pernah kejadian ada yang karabut apalagi kadudut ya. Ini si baut tusuk satenya. Ini tusuk satenya belum dieserin, guys. Belum digeserin. Sakedeung urang buktikeun. Padahal kalau digeser pakai blok mocin bisa pakai liner 70, guys, nya. Lamun digeser eta baut satena pakai blok mocin bisa pakai liner 70. Nah, ini belum dieserin, belum digeser ya. Si baut tusuk satenya belum digeser. Tah, buktina kieu, tah ini packing standar. Tuh, ini belum digeser, guys. Oke. Okay. Ini packing atau gasket standar. Ini belum digeser. Tuh, bisa asup ka dieu. Nah, ini menandakan bahwa si baut tusuk satenya belum digeser. Jadi misalkan, wah ieu mah kudu ngeser tusuk sate, diajar deui ka dieu nya, tuduhkeun di Purabaya teangan moal bireuk deui botol gitu nya. Nah, gitu. Tuh, ini masih baut sate standar nya. Bisa masuk nepi ka 62. 60 maksudnya lubang krengkesna bisa dibuat sampai 62. Jadi maksimal 61. 61 masih bisa masuk. Dinerna guys, kita pasangkan boring hitam yang hasil ekstrim eksperimen kamari. Oke, okay? Jangan kemana meni apalagi kemana karep, kita bukbakinnya sabang saning blok-blok kanana. Oke, okay? Let's go guys.
wokeh ya, diwokehkeun. Untuk pistonnya terpaksa kita akan menggunakan 57 ya, seperti yang kita ceritakan kemarin, demi memenuhi kebutuhan ekstrim eksperimen kita kali ini. Ya, kita pakai piston 57. Dan ini prop. Masih sisa segitu, guys, ya. Nah. Kalau pakai 57 tuh masih sisa segitu, guys, ya. Ini 60,5. Kalau dikasih 57, itu sisanya 3,5. Kalau dibagi 2 jadinya 1,75 mili sisanya ya, ketebalan, sisa ketebalannya 1,75 mili. Kalau pakai 57, kalau pakai 575 sisanya tinggal 1,5 ganingnya. Kita korterin dulu, sekalian kita bubut pistonnya ya, dipasin di tingginya sama Astrea. Dipasin tingginya sama Astrea karena ini kita pakainya Jupiter XXB. Jupiter bore up ya. Beda tingginya, guys. Kita langsung pasin dan kita sesuaikan ya dengan kubah bawaan Honda Astrea ya. Untuk tes hidupnya kita pikir-pikir dulu, guys, ya. Nunggu waktu yang sedikit rada nyalse supaya bisa memasang bari mentutorialkeun gitu, supaya nu nonton teh ngartieun gitu. Gitu lah pokoknya mah hese diceritakeun mah, guys. Oke, kita porterkeun dan kita pasang, guys. Oke. Oke, dan mungkin metode seperti ini tidak cukup recommended ya untuk yang masih ragu-ragu. Tapi untuk kalian yang yakin, mungkin cukup recommended ya. Karena kalau saya sendiri sih selalu yakin ya, yakin kepada sesuatu apa yang kita buat dan yakin dengan hasilnya ya. Karena kalau kalian masih ragu, lebih baik jangan. Jangan, karena membutuhkan kepercayaan atau kepercayaan seseorang itu sangat sulit ya. Kecuali kalian udah yakin bisa bikin metode-metode seperti di video-video sebelumnya, ya silahkan kalau mau mencoba ya. Karena harus kun payakun ya, kalau bahasa Arabnya itu, kalau make tajwid itu jadi kung payakun ya. Karena nun mati berhadapan dengan pa, jadi hukumnya ihfa. Jadi ngajinya kemaya gitulah pokoknya mah, kurang lebih kos gitulah. Oke, guys, kita lanjut. Dan wow ya, di wowkeun. Ini pertama kalinya saya bikin piston, bikin sekaligus pakai piston 57 di blok hitam Honda Astrea Grand, guys ya. Untuk menepis Sabang Saning mitos nebar itu pokona mah, makana ku wing ayeuna diciptakeun gitu, dibeberkeunnya. Nah, misalkan apakah tahan gitu, misalkan menggunakan piston 57 di Astrea Grand atau bowling hitam. Sabener nama aman-aman wae nya, aman-aman saja, cuman seperti di versi sebelumnya, blok atau boring hitam itu tidak bisa melepas panas secara cepat, tapi mampu meredam daya gesek yang cukup baik ya di mesin. Ari meredam suara kasarna mah alus gitu si sehar 5 si blok keren teh. Ari miceun panasna rada lemot gitu.
itulah kurang lebih guysnya. Yeah, ayeuna geus dipasang ku urang seherna, tinggal pasangkeun blokna. Jadi sisa ketebalan teh tadi teh 1,75 mili. Kuat enggak dipake touring? Kuat. Nu penting mah cek we olina memeh touring jeung pas touring, sebelum touring, pas touring, pulang touring. Cek aja olinya, paling panas berlebih pasti ya. Soalnya blok hitam itu ya efeknya seperti itulah. Enggak bisa lepas panas dengan cepat. Kalau blok yang putih yang kayak legenda itu bisa lepas panas secara cepat ya. Bloknya itu plus minusnya blok hitam sama blok legenda. Cuman kalau blok yang putih yang legenda itu kurang bisa meredam suara gesekan. Jadi kalau piston gede itu suaranya pasti kasar kalau pakai blok legenda. Beda halnya dengan blok tren ya yang hitam. Oke, kita pasangkan boring nu menang quarter yang habis di quarter barusan ya. Nu penting yakin guys, manusia mah hanya cuma bisa berusaha dan berdoa. Sisanya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Lupa guys, main pasang-pasang aja, ininya belum diliangan. Ininya belum diliangan, kita bikin dulu sebentar atau dua bentar ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini guys, kita tinggal press lalu kita tinggal sesuaikan tinggi pistonnya ya dengan blok yang kita pakai, kurang lebih seperti itu. Makanya harus yakin, dan jaraknya tuh lihat masih jauh. Ini 57. Nah. 57. Guys. Oke. 57. Nah. 57. Apapun selama kita yakin dan bersungguh-sungguh itu semua bisa. Semua bisa dikerjakan. Kita tinggal mengatur tingginya aja ya. Tinggi piston yang nongolnya nih. Nah, tinggi piston di sini kita bubut ulang dan sesuaikan dengan kubah silinder head Honda Astrea. Dan sisanya tinggal atur ya, mau pakai klep berapa, kompresi berapa dan lain-lain ya. Oke, mungkin cukup sekian video ini.
Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di share ya, komen juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tombol subscribe-nya guys, aktifkan juga loncengnya. Jangan lupa like ataupun share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk saya ataupun